Oke, Sobat Jiwa, kali ini kita jalan-jalan ke Mini Agrowisata Surabaya. Menikmati libur dan menghilangkan penat dengan aktivitas sehari-hari di kota Surabaya tidak harus selalu ke pusat perbelanjaan. Di Kota Pahlawan juga tersedia wisata edukasi tentang pertanian, peternakan, dan perikanan. Tanpa harus jauh-jauh pergi keluar kota, yaitu di Mini Agrowisata Surabaya. Di tempat ini merupakan salah satu destinasi favorit dan banyak dikunjungi oleh masyarakat Surabaya maupun dari luar kota. Mini Agrowisata Surabaya terletak di Jalan Pagesangan 2, nomor 56, Kecamatan Jambangan, Surabaya, Jawa Timur. Mini Agrowisata Surabaya menjadi salah satu tempat edukasi, baik pertanian, peternakan maupun perikanan, kepada masyarakat, khususnya bagi para pelajar maupun disiplin ilmu lainnya. Di tempat ini, Sobat Jiwa bisa mengenal berbagai jenis agrikultur pertanian. Misalnya, bagaimana cara mengolah lahan, melakukan pembibitan, cara menanam, berapa usia tanaman, hingga siap dipanen. Selain itu juga, Sobat Jiwa bisa melihat cara menanam dengan hidroponik. Tentunya, hal itu sangat menarik, khususnya bagi Sobat Jiwa yang tinggal di kota, karena umumnya tidak punya lahan yang luas untuk pertanian. Dengan memanfaatkan lahan sempit yang ada di sekitar rumah, Sobat Jiwa bisa mempraktikkan cara hidroponik. Selain menambah rumah kelihatan asri, juga bisa menghasilkan berbagai buah dan sayuran, sehingga dapat menambah koleksi menu dapur. Selain itu, bisa menghemat pengeluaran kebutuhan dapur. Di bidang peternakan, Sobat Jiwa bisa belajar bagaimana cara beternak yang baik, mulai dari penyiapan lahan, pembuatan kandang, penyiapan bibit, cara memberi makan yang benar, dan bagaimana cara merawat ternak yang baik, sehingga mampu menghasilkan ternak yang unggul. Di bidang perikanan, Sobat Jiwa bisa belajar bagaimana cara memelihara ikan, mulai dari penyiapan lahan, memilih bibit yang baik,
pemberian pakan yang benar, sehingga mampu meningkatkan hasil. Selain pemeliharaan ikan melalui lahan terbuka, di tempat ini, Sobat Jiwa juga bisa melihat dan belajar cara memelihara ikan modern, yaitu dengan menggunakan bak-bak terpal. Tentunya, sangat cocok bagi Sobat Jiwa yang berdomisili di kota, yang umumnya punya lahan sempit. Selain sebagai sarana edukasi pertanian, peternakan, dan perikanan, di mini agrowisata juga tersedia tempat area bermain. Tentunya, hal itu menjadi daya tarik tersendiri, terutama untuk anak-anak. Apalagi, di mini agrowisata juga terdapat ikan terapi, sehingga Sobat Jiwa yang berkunjung bisa merasakan perasaan yang fenomenal ketika kakinya masuk ke dalam kolam ikan terapi yang membuat sensasi tersendiri. Oke, Sobat Jiwa, selamat jalan-jalan. Jangan lupa, bahagia.